Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Akurat Talk, sebuah program dari akurat.co yang menghadirkan obrolan-obrolan yang menarik dari narasumber-narasumber yang inspiratif dan narasumber pilihan. Akurat Talk pada kali ini akan mengusung tema kesiapan Indonesia menjelang transisi endemi COVID-19. Oleh karena itu, telah hadir di tengah kita sosok yang sangat sudah dikenal oleh masyarakat. Beliau pernah menjadi Menteri Kesehatan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Pertama. Beliau juga pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Selain itu, beliau sekarang aktif menjadi penulis dan tentunya sebagai akademisi. Oleh karena itu, bersama saya Rahman Sugidianto, inilah dia Ibu Siti Fadilah Supari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Selamat datang Pak. Terima kasih Ibu, akurat.co sudah diizinkan untuk bersilaturahmi. Iya. Ibu, sekarang kan Ibu sudah tidak menjadi Menteri Kesehatan ya. Sudah lama sekali. Sudah lama sekali Bu, dan banyak masyarakat sebenarnya ingin mengetahui sebenarnya kabar Ibu seperti apa. Gimana kabar Ibu sekarang ini? Oh ya. Saya baik-baik saja. Saya sehat walafiat, jasmani maupun rohani. Masih bisa mengikuti dinamisasi politik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan saya tentu saja di rumah saja dan menulis. Kemudian menulis apapun yang bisa saya tulis. Saya masih mengikuti ikut aktif di dalam pendidikan yang sesuai dengan bidang saya. Jadi ya, dan kemudian YouTuber, saya menjadi YouTuber ketika pandemik sedang gencar-gencarnya, karena saya tidak bisa mendengar atau melihat sesuatu yang tidak on the right track gitu. Saya mempunyai pengalaman yang sangat dahsyat di dalam pandemi flu burung, dan tentu saja banyak pengetahuan-pengetahuan saya yang bisa saya sumbangkan untuk rakyat. Maka saya bikin YouTube. Saya bikin YouTube itu memang untuk pandemik waktu itu. Karena saya begitu keluar dari penjara, itu saya langsung bikin YouTube. Karena saya sudah dari dalam itu sudah, aduh, ini terjadi beneran. Dan yang bikin, maksudnya yang terlibat di sana, itu hampir sama dengan, bukan hampir sama dengan yang di dulu. Jadi luar biasa Ibu, artinya walaupun sudah purna sebagai menteri dan sebagai one team press, tapi beliau masih tetap berkontribusi untuk memberikan sumbangsih untuk pemikiran untuk masyarakat khususnya Republik Indonesia. Ya, saya menurut saya berbakti pada rakyat ya. Karena saya cinta dengan rakyat Indonesia. Itu enggak ada umurnya. Dan itu adalah ibadah yang sangat dekat dengan saya. Terlebih saat COVID-19 ini pertama awal kali 3 tahun silam merebak ya Bu. Tentunya sebenarnya sangat diperlukan gitu, sangat dinanti-nanti suara dari Ibu seperti itu. Ya tapi enggak ada yang tanya sih. Saya ya cuma lihat dari jauh aja, aduh kok begini ya, tapi tidak. Pemerintah tidak tanya pada saya, ya saya paling bisa hanya lewat YouTube. Nah Bu, kita langsung mungkin ke pertanyaan pertama, yaitu tadi kan sudah disinggung flu burung ya Bu. Sebetulnya Indonesia kan sekarang sedang menuju transisi endemi ya, tapi tentunya virus ini ada kaitannya Bu dengan virus flu burung Bu. Bu, mungkin bisa diceritakan Bu, mungkin perjalanan virus itu sehingga dari zaman Ibu sehingga bisa sekarang menjadi SARS-CoV-2 atau yang kita kenal sebagai COVID-19 itu Bu. Wah, kalau untuk menghubungkan itu agak sulit ya. Saya butuh ini banyak, tapi saya kira fenomena politik yang ada di dalam pandemik itu masih tetap sama. Di mana WHO dengan Big Pharma dalam satu jajaran yang bareng gitu. Nah ini yang membuat saya tidak nyaman. Maksud saya, aduh kok sama persis ketika seperti flu burung, bukan virusnya. Virusnya itu tergantung dari
kalau ini dibandingkan flu burung ya jauh banget. Flu burung itu bisa namanya case fatality rate itu bisa mencapai 80% 90%. Jadi kalau kena itu kira-kira orang 100 kena itu kira-kira 80%-nya meninggal atau 90%-nya meninggal. Kalau COVID ini cuma 3%. Berarti lebih kecil di jauh, flu burung. Jauh lebih ringan. Tapi mengapa Bu virus COVID-19 ini dikesankan sangat mematikan dan sangat menyeramkan seperti itu? Enggak, saya tidak terkesan gitu. Siapa yang terkesan begitu? Mungkin bagi ibu, tapi bagi masyarakat gitu. Masa iya? Dan di media-media masyarakat saya enggak tuh. Masyarakat. Tanya memang ada operasi untuk menakut-nakuti orang seluruh dunia. Nah itu yang di flu burung tidak ada tuh. Dulu enggak ada yang nakut-nakutin. Ya artinya kita kalau ini kalau ini ada. Kalau ini memang ada. Iya, memang ada. Jadi itu udah terbukti secara empiris ya di seluruh dunia memang ditakut-takutin dengan berita-berita yang aneh-aneh dari WHO, dari mana. Itu pokoknya semua harus takut. Karena kalau enggak takut, vaksinnya enggak laku. Gitu. Jadi memang tujuan akhirnya untuk divaksin seperti itu. Lalu Bu, dari adanya virus COVID-19 ini siapa Bu yang bertanggung jawab Bu? Mungkin negara atau instansi kah menurut Ibu seperti itu? Ya setiap pandemi pasti negara dong yang harus menghadapi, harus mengatur bagaimana kita menghadapi pandemi. Ya artinya COVID-19 ini kan di kabarnya berasal dari Wuhan, tapi Cina dalam atau Tiongkok dalam hal ini membantah seperti itu. Bu, menurut Ibu seperti apa, Bu? Ya, US state ya, bukan Amerika yang lain. Kalau negaranya Amerika dan negara RRC itu menurut saya jadi korban dari pencipta COVID ini. Pencipta COVID bukan Amerika, bukan negara Amerika, bukan negara RRC. Tapi non state actor, jadi bukan negara gitu. Ya pasti Amerika juga denial dan laboratorium itu kan juga milik Amerika di Wuhan itu. Dan di dalam pengadilan kan dicurigai siapa yang membiayai dan ternyata juga dari orang Amerika, jadi bukan negara Amerika. Nah itu yang lucu di situ, kalau WHO itu seharusnya menyebut bahwa itu pandemik. Itu kalau dia mengetahui persis virus pertama yang dari binatang ke manusia. Tapi ternyata dia tidak tahu persis, masih diberantemin antara RRC dengan Amerika. Itu yang aneh, itu WHO aneh. Nah itu, tapi nggak ada satupun yang berani ya. Nah, dulu kalau saya berani melawan WHO atau protes pada WHO. Jadi menarik sekali Bu, Ibu sampaikan ada non-state actor. Sehingga walaupun virusnya berasal dari Tiongkok ataupun mungkin US, tapi Amerika Serikat dan Tiongkok pun menjadi korban seperti itu dengan banyaknya korban. Yeah. Terlebih lagi mungkin Indonesia seperti itu ya Bu. Indonesia kecil banget. Cuma ditakut-takutin aja. Indonesia dibandingkan dengan mereka sangat kecil.